jelek. Emang buruk. Iya. Hidup lagi. Terus kenapa? Seneng banget itu lo. Halo teman-teman semua, halo teman-teman bermutu. Kembali lagi dengan saya Lepran Wu guys, di acara Gemak Gemes Masak. Kali ini saya akan membuat cemilan. Karena ini udah sore, jadi saya akan membuat adalah bakwan sayur. Langsung aja ya guys. Ini saya mau haluskan 3 siung bawang putih, 3 siung garlic, dan 1 ruas jari kunyit. Saya masukkan liquid. Saya mau haluskan. Saya haluskan. Dan saya akan pertama 300 gram tepung terigu. Saya masukkan seperti ini. Terus kelihatan ya guys, deketin. Kelihatan. Nah. 2 sendok makan tepung ayam. Tepung ayam 2 sendok makan dan 1 sendok makan tepung maizena. Saya masukkan garam, lada putih dan ketumbar bubuk. Saya masukkan ini bawang putih dan kunyit yang sudah saya haluskan. Saya masukkan seperti ini. Saya akan iris-iris sayur kolnya. Lalu saya iris-iris. Dan sekarang saya masukkan sayur kolnya. Saya masukkan. Dan saya akan iris-iris daun bawang. Saya iris-iris daun bawangnya, saya masukkan. Dan terakhir adalah wortel. Saya akan masukkan wortelnya. Saya akan parut. Saya akan lupa, saya akan masukkan baking powder ya. Baking powdernya saya masukkan. Taruh baking powdernya seperti ini. Oke. Dan saya akan masukkan wortelnya yang sudah diparut. Wortel yang diparut saya masukkan. Oke. Ini saya aduk-aduk ya. Saya aduk-aduk. Seperti ini. Ini airnya. Ini masih ada sisa bumbunya di blender. Airnya masukinnya secara bertahap aja ya guys. Saya masukkan. Saya masukkan secara bertahap airnya. Diaduk lagi. Dekatin ya. Saya masukkan lagi. Kalau kalian pengen mengetahui rasanya, kalian bisa menggorengnya satu-satu dulu. Terus kalian cicipin apakah rasanya sudah oke atau enggak. Kalau saya cicipin seperti ini aja. Oke, okay, so good. Sekarang kita lanjut menggoreng ya. Panas, sekarang saya akan goreng. Enak banget nih kayaknya guys. Nah, seperti ini. Nice. Crispy. Kita taruh di sisi-sisinya ya. Nah, jangan terlalu banyak. Kita siram bagian pinggirnya supaya dia gampang lepas. Terbalik ya. Boleh saya angkat ya.
Kita sprinkle dengan cabai merah yang sudah diiris-iris. Wadaw, this is it. Bakwan sayur ala lepran. Sekarang saya cobain dulu ya. Rasanya pas dan renyah. Yang bikin renyah itu adalah baking powdernya. Apalagi ada tepung bumbu ayamnya tadi. Benar-benar enak. Renyah banget. Baik.